mengenyam sejatinya pendidikan adalah berada di sebuah tempat penuh hentera ilmu, di mana hati, pikir, dan fisik ini belajar setiap waktu tentang kehidupan. Tentang sejatinya diri, mengenal siapa dan untuk apa hidup dan kehidupan itu terjadi. Bersama dan dibersamai mereka terasa nyaman dan menyenangkan. Ya, hidup di tempat yang jauh dari orang-orang terkasih, jauh dari lingkungan yang nyaman dan sudah melekat menjadi kebiasaan, jauh dari sudut yang melenakan. Sosok-sosok guru peradaban, guru ideologis, kami meretas mimpi dan asa untuk persembahkan yang terbaik bagi orang tua, agama, dan bangsa. Walau tak mudah untuk mencapai itu semua, namun semoga baik tahajud, zikir, dan tirakat puasa kami mampu membendung rasa bosan, rindu, dan lelah yang terkadang hinggap dalam diri. Menyematkan ayat-ayat Allah dalam lisan, dada, dan tingkah kami. Menjadikan diri kami sebagai pejuang peradaban. Mengabdi untuk layak menyandang nama santri. Selamat Hari Santri Nasional. Selamat Hari Santri Nasional. Selamat Hari Santri Nasional. Kokokkan diri untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi tinggi, dan berakhlak terpuji.